Oke, yang pertama kita buka dulu intinya file yang mau ini Ya, nih. file video Nah, kita ya. videonya nih. Buka. Tuh. Nah, ini file videonya udah dibuka, terus kita minimize. Kalau udah minimize, lanjut kita ke share screen. Kita klik share. Kemudian di menunya ada basic, ada advance, pilih advance. Setelah advance, kita klik music or computer sound only. Kita klik ini. Ya, habis itu kita klik share. Nah, kalau udah klik share, berarti suaranya akan kedengeran. Kedengeran nggak? Kedengeran ya. Oke, berarti kalau udah kedengeran, udah tinggal rekaman aja nih. Ya, kita minimize dulu ya. Nanti di siswa kita minimize dulu nih videonya. Nah, kita lihat naskah nih. Sekarang babak satu, siapa yang giliran? Contoh, Miss Yeli ya. Nah, contoh Miss Yeli, tukang jamu, spotlight. Jadi gitu ya, teknisnya yang pertama kita udah punya petanya nih. Terus siapa lagi abis Miss Yeli? Miss Nimas ya? Kalau Nimas. Miss Nimas. Ya, Nimas. Alif. Kita klik add spotlight. Abis Miss Nimas siapa lagi tadi? Alif. Yuli dulu. Mister Alif. Miss Yuli. Mister Alif. Add spotlight. Terus siapa lagi? Ini kalau untuk berbareng-barengan. Iya. Satu-satu. Ini satu babak jadi enggak satu. Satu. Oh, gitu. Karena kalau satu-satu ya? Lama soal-soalannya. Ya, satu babak. Ini dulu. Iya, satu babak spotlight semuanya. Siapa lagi? Udah ya, cuma tiga nih. Mister Alif, Miss Yeli, Miss Dimas. Miss Yuli enggak ada. Ganti siapa yang ganti? Ganti siapa? Miss Putri. Siapa? Putri ya, Miss Putri. Baroni. Miss Putri. Miss Yeti. Ya, terus udah berempat. Oke. Ya, udah. Masukin itu. Ini sudah kita spotlight. Nah, baru kita play ya. Terus oke, kita ini dulu kita brief ya, pokoknya sebelumnya kita brief, kita ajarin siapa berperan apa, ngomongnya apa ya. Yang sebelumnya pertama dia ajarin. Ngomong siapa, lanjut siapa. Nih, klik record. Buah apa? Kamu tukang kamu tuh buah. Lupa. Nih, gara-gara Pak Aris lupa, nih. Oke. Record on this computer di sini ya, pokoknya klik. Siap-siap Miss Yeli. Ya. Siap. Pokoknya recordnya di setel aja nggak apa-apa. Kalau co-host juga bisa muncul record ya? Bisa, co-host. Kita klik ya. Bersiap Miss Yeli. Jamu. Ya. Jamune mas. Ya. Terus. Iki piro regane yu? 100 mawon mbak. Mas, niki kopi nih mas. Mas. Ini siapa sih? Suwon ya, Pak. Bisa dulu, ada Risa, ada Bani. Ada Bani. Oh, ini udah selesai nih. Udah selesai semuanya. Kita pergi ke pojok kanan atas, ada tulisan view, remove all spotlights. Jadi nanti otomatis semuanya enggak spotlight lagi, semua di ini. Nah, baru kita lihat lagi di naskah babak selanjutnya nih siapa aja. Oh, selanjutnya kan masih yang tadi. Oh, ternyata masih yang tadi. Miss Putri, Miss Yeti, nih semuanya dimasukin ya. Mister Permana belum ya? Kalau itu rakyatnya banyak berarti semua dimasukin tuh ya? Hah? Iya. Mister Alif. Kan harus 24 anak. Maksimal 5. Ya. Pokoknya siapa yang ada di babak itu spotlight gitu ya. Gitu. Ini contoh. Semua anak bagian ke wajahnya. Oke, ini contoh ya. Contoh. Setuju-setuju ya. Misalnya pas ngomong setuju itu berbarengan aja gitu. Berbarengan. Kalau dia ada 10 orang berarti nampaknya nanti kecil-kecil. Kecil-kecil gitu. Emang risikonya nanti adalah video kecil itu digedein jadi agak resolusinya nggak sebagus. Jadi ini maksimal berapa di sini? Ini banyak sih bisa. Ada nih, hitungan maksimal ketika kita proses ini nggak? Sama gak kayak tahu, ini dong. Kayak bisa banyak bisa nah, banyak. Maksimal kayak dulu kita lagi yang konser itu. Indonesia Raya tuh yang nyanyi bareng-bareng itu bisa ratusan itu. Gitu. Ini kan mungkin bisa 50, cuman resolusinya gimana ketika di kecil. Kalau buat ngedit video cuman 20, segini aja dah nih, 6 dah paling enggak 6. Satu layar 6 ya. Satu layar 6 dah ya, Pak, maksimal ya. Terus kita bagi-bagi dan kita putar ya. Kalau udah gilirannya
Iya, ini kayak buat semuanya maksimal satu babak layarnya nih 6 deh yang di spotlight ya. Takutnya nanti kalau kecilan lagi pecah, bukan, mungkin muat tapi pecah nanti mukanya. pas di zoom pecah mukanya. Pecah gitu ya. Delapan kecil. Jadi berarti ini bagi lagi. Kurang mukanya. 6 aja cukup. Terlalu imut-imut keluarnya. Belum lagi nanti yang kagak bisa green screen. Ya. Oke, gitu ya. Berarti ini udah ada gambaran ya berarti ya. Nah, kalau udah selesai kita stop recording, kita stop aja, klik icon stop. Nanti abis itu klik leave nih di ujung sebelah kanan, leave. Kalau udah leave, Andi bakal zoom. Keluar, nggak bisa ngomong. Iya, baru ke convert ya. Baru ke convert. Ya. Jadi convertnya harus keluar dulu. Munculnya biasanya di My Document, tapi ada jendela dia nawarin. Ini video mau disimpan di mana gitu? Ada kayak gitu. Harus leave dulu. Ya kira-kira begitu. Ini berarti recordingnya aneh stop ya? Coba melihat hasilnya. Lihat hasilnya. Ini tadi udah radikal. Ya. Coba nyalain. Ya. Ada Miss Dwi yang tadi. Yang tadi ini yang sebelum Jumat. Jadi nanti kotak. Nah ini nanti yang diolah di Filmora kan Mister ya? 9 November. Ya itu suara ini tadi yang aku dengar. Yes. Ya, share screen. Siap ya. Ya gini nih nanti jadinya ya. Jamu. Ini yang mentah dari Walas ini. Ya, kita record yang per Walas ini jadinya. Jadi Walas ngasih apa? Yang kayak tadi. Ya. Betul yang kayak tadi. Tadi dari Walas. Nah, nanti sama Mr. Ari baru kemarin yang kayak Mr. tampilin ngedit di film orangnya di crop itu. Ya. Orangnya. Itu berarti